wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Mas Dinat. Saya di Tiari. Sekarang hari Minggu tanggal 5 Maret. Jadi sekarang saya sudah ada di perlintasan Pasar Sepanjang. Jadi saya masih dekat momen ada KA300 kereta api parsel selatan dari Bandung tujuan Surabaya Kota. Hari ini berjalan traksi ganda, kirim logo selesai perawatan dari Balai Yasa Yogyakarta, yakni CC206-1338. Hari ini keretanya itu untuk logonya semuanya pakai logo stiker. Yang di depan ini ada logo stiker HUT KA yang ke-77, yakni CC206-1300. Terus yang di belakang selesai perawatan ini CC206-1338. Ini kalau nggak salah G20. Nah, ini sekarang posisinya persiapan mau masuk di stasiun Sepanjang. Ini kemungkinan nanti kena silang dengan KA247 Logawa dari Surabaya Gubeng tujuan Purwokerto di stasiun Sepanjang. Ini sekarang jam 10.48 tadi. Ini persiapan masuk di stasiun Sepanjang KA300 Parsel Selatan. Ini untuk BCL di Pasar Sepanjang juga untuk. Jadi KA300 ini nanti programnya kena silang KA247 di Sepanjang. Ini perkiraan nanti masuk di jalur 2 ya. Untuk posisi KA247 Logawa ini baru persiapan mau berangkat dari stasiun Wonokromo. Ini untuk beberapa hari berturut-turut KA300 ini panen momen terus. Yang kemarin bawa LDN eksekutif Hype Trip ya, sama lukunya lupu stiker. Hari ini berjalan double traksi pakai dua logo stiker. Untuk yang depan CC206-1300 ini tak kira sudah di klintek untuk stikernya. Ternyata masih nyantol. Ini tadi sudah sempat ditahan di perlintasan di sub Kali Jaten untuk KA300. Jadi posisi masuk Sepanjang ini agak pelan. Yang nyekat momennya ini juga banyak ya. Cuma berjalan double traksi saja. Tadi asmasnya masirisnya yang logo G20 tadi keluar. Oke, langsung tak geser pindah lokasi ke spot kedua. Tak nyekat di PCL 23 Ketegan ya. Mumpung KA247-nya masih belum berangkat. Di Sepanjang hanya baru berangkat dari stasiun Wonokromo ya. Tadi sudah feeling aku kena bakalan di Sepanjang kalau enggak di Moharan, soalnya ngepres sama jamnya ke 247 pas datang sini. Nah, ini BCL 23 baru nutup ya. Mantap. Ini persiapan LS di stasiun Sepanjang KA247 kereta api Logawa dari Jember Surabaya Gubeng berlanjut ke Purwokerto. Ini menyilang KA300 Parsel Selatan di stasiun Sepanjang.
Aduh, tadi baru saja lewat di PJL 23 ketekan K247 Lokawa. Nah, ini nanti langsung melanjutkan perjalanan di jalur 2 stasiun sepanjang ini KA300 Parsel Selatan ya. Oke, selanjutnya jam 10 lebih 58 menit KA300 ini berangkat dari stasiun sepanjang. Tadi kena susul dengan KA178 kereta api Sancaka Fakultatif di stasiun Krian. Terus hilang dengan KA361 di Kedeping tadi. Ini hari Minggu yang arah ganjil ke Bandung ini libur ya nanti malam. Jadi untuk logo stikernya ini paling dinas kereta lain. Sekitar stasiun sepanjang ya, perjalanan traksi ganda hari Minggu tanggal 5 Maret. Terima kasih sudah menonton video saya lupa ditunggu video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.